assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello how are you today I you are you fine and you're still in a very condition and still healthy yeah so alhamdulillah that today is the last meeting of our class theories of translation yeah alhamdulillah we have been through so many difficulties for this last semester yeah and i hope you can take benefits from everything that we have discussed so far. And I believe uh, it will be very difficult if you do not practice a lot here, yeah? because in theories, whether you get the practice of translation or not, it greatly depends on your understanding about this kind of uh, techniques and methods, especially when you are doing the translation things and stuff here. Yeah? Okay, guys, without taking further, uh, explanation i would like you to pay attention to my explanation on this journal translation analysis so it greatly uh, affecting the way how you what is that like translating the journal when you understand the journal or not and the components of journal that you have to deal with okay now let's see what we've got here yeah <clears throat> So basically, I have already told you a lot about this, yeah, about how to translate a journal. But what I did so far was only to pay attention to the abstract, yeah. I've talked about abstract at least two or three meetings, if I'm not mistaken. Do you, did you still remember about this kind of translating an abstract? Ding, ding, ding. Oh, you don't remember. Okay and whether you remember or not i will try to explain <laughs> as good as possible yeah. okay guys okay uh this journal is actually the same journal that i have discussed last week yeah i took this from the paper the journal paper coming from the Silat unisula yeah the title of this research is analysis iklim micro, dan micro and multi-area campus yeah last week i discussed about the abstract so i will not try to discuss the abstract once again yeah but uh, first i would like to break down what this journal consisted of yeah. sometimes a uh, different journal has different components yeah but actually it should have the it should share the same what is that in common? Something in common that journal ha must have introduction, methodology, results, and discussion, and conclusion. That those are the important components that journal article should have. Yeah. So now let's take a look closer at this journal. Yeah. yeah. The first one we have abstract here, of course. Yeah. When you make a journal because you did the research, you compile the research. So you have to give the abstract the summary the summary of your research is all about yeah And after the abstract we have the first section, which is introduction yeah it is a must when you make something almost you have to introduce you have to open the discussion yeah you cannot directly go into the the discussion so you must open first what is. The topic about okay, we have this introduction here as you can see. Wait a minute, uh, introduction here, and the next one in this journal, there is no some kind of the what is that L literature review? Yeah, so the writers of this journal have directly went gone into the methodology, yeah. This research methodology. And then he, he, they went to the next phase is data and analysis. Yeah. Maybe in other journals there is no such a thing, yeah, but they replace it by having the literature review. Yeah. What is there? What are the references that supporting, supporting the ideas, the statement of the writers? Yeah, but in this journal, they directly omitted it, and they replaced it with data and analysis. And after that, they moved on to sorry, result and discussion. Of course, this is a very important part. And the last one is, of course, conclusion to summarize the result. Yeah. So basically, conclusion and abstract both are closely related to each other, one each other. Yeah. Because they summarize what the journal is all about. But in thesis, I'm sorry, in, sub, in abstract, you must make it into one space. Yeah. Between all the. in one paragraph. Yeah. So here, what I analyzed is that each part, each component of the journal, I divided into, I analyzed two sentences for each. Yeah. Jadi dalam analisis saya ini, nanti juga bisa kamu praktekkan dengan hal yang sama. Yang kita analisis adalah per partnya harus ada, bagian-bagiannya apa saja harus ada, namun bisa terwakili dengan dua atau tiga kalimat analisisnya. Dan tentunya, your analysis should be in depth. Harus benar-benar mendalam. ya. Jadi kalau bisa kamu kupas, jika perkataannya bisa dikupas, kenapa tidak? gitu ya? Namun ketika ada perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa targetnya, itulah yang kita analisis dalam segi teknik dan juga metodenya nanti ya. Kalau dulu sudah pernah saya bolak-balik ya mengatakan kalau teknik itu smaller unit analysis meanwhile the method deals with something larger ya yeah. because the purpose of this uh, translation is to find out the comprehensive way jadi gitu ya kalau metode itu lebih cenderung ke bagaimana kita mengetahui met caranya tapi secara keseluruhan ya secara keseluruhan secara utuh kita analisis dari metodenya seperti itu. Jadi, now let's start. What we've got here? Oh, sorry. Oh. Kita mulai dari yang introduction ya, karena kemarin dia saya sampaikan kalau abstrak eh sudah saya bahas ya. Jadi, saya langsung ke introduction-nya. Mana sih mulai yang mana ini? Aduh, wait a minute. Oke, mulai yang ini ya. Something wrong, guys. Oke, mulai ini. Jadi, dalam introduction ini, penulis mengawali dengan e, fakta di lapangan seperti apa, ya? Adanya gap antara teori dan e, fakta di lapangan seperti apa, gitu. sehingga perlu dibahas perlu diadakan sebuah e, penelitian ya gitu. <tuh> aneh enggak sih. Oke, saya baca dulu ya. Populasi penduduk di daerah perkotaan bertambah cepat dalam beberapa dekade terakhir, di mana dengan kuat mempengaruhi fitur lahan perkotaan dan diduga suhu perkotaan cenderung meningkat. Terjemahannya adalah the population of urban areas has grown rapidly in recent decades which has had a significant impact on urban land features and it is predicted that urban temperatures will rise. Dari sini dari di sini bisa kita lihat ya ada sesuatu perbedaan yang sangat kentara sekali di mana ini sudah saya kasih tanda cetak tebal dan miring ya dengan kuat mempengaruhi. Ini adalah susunan susunan dari adverb of manner plus kata kerja sehingga kita bisa katakan verbal phrase ya susunan frase kata kerja kenapa karena di situ ada kata kerja dan diikuti kata lain yaitu berupa kata adverb of manner dengan kuat tetapi kalau kita lihat hasil terjemahannya dari penerjemah itu dia tidak mengikuti pola itu ya Seharusnya kalau secara literal kita terjemahkan kan dengan kuat itu strongly strongly affect ya dengan kuat mempengaruhi. Tapi di sini dia punya teknik tersendiri yaitu dengan mengubah dengan mengubah dulunya adalah verbal phrase awalnya adalah verbal phrase kemudian dirubah menjadi e, susunan non phrase yaitu terdiri dari artikel ada significant untuk kata sifat dan juga impact kata benda. Ini susunan non phrase. Verbal phrase kemudian dirubah menjadi non phrase itu namanya perubahan secara bentuk namun tidak merubah secara makna. Maknanya sama gitu ya, sudut pandangnya sama. Jadi tidak modulation karena susunannya yang berubah tapi sudut pandangnya sama, maknanya sama itu namanya transposition. Jadi yang pertama teknik yang dipakai dalam penerjemsi penerjemah ini adalah menggunakan teknik transposition ya, ini sudah ada keterangannya nanti dibaca sendiri ya. Sebenarnya itu teknik ini berbeda-beda dengan orang lain ya, sehingga kita bisa menganalisis antara satu penerjemah dengan penerjemah lain. Itulah fungsi kita sebagai seorang ana seorang analitis ya, orang yang menganalisis dan juga sebagai seorang editor. Jadi bisa difahami ya, mudah-mudahan. Oke okay ya? <tuh> Jangan tertawa dong. Oke okay dong. Oke okay gitu ya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada yang menerjemahkan dengan kuat mempengaruhi strongly affects that itu boleh tidak salah jangan disalahkan. Ini ini hanyalah masalah bagaimana seorang menerjemah itu melakukan memilih teknik yang berbeda untuk dokumen yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, rata-rata kalau jurnal dokumen resmi ya, itu biasanya menjaga menjaga keformalan dari tulisan itu sehingga akan terkesan itu dokumen resmi ya, formal kalau kamu pilih strongly affect itu ada kayak apa di sana ada too emotive ya in journal writing ada rasa perasaan emosi di sana hmm, strongly believes ya strongly affect Terasanya bukan sebuah apa istilahnya ya sebuah bahasa formal ya kalau a significant impact itu kesan lebih formal jadi enggak apa ya nggak take into account of feeling tidak memperhitungkan perasaan ya diksi-diksi perasaan gitu semudah bisa difahami ya oke okay, now let's move on to the next one ini masih di introduction ya oh ternyata masih ada lagi ya masih ada lagi maaf masih kalimat yang sama tadi kalimat pertama di introductionnya tadi kalau kita lihat di sini ya itu ada kata sini ya Bentar. Ada kata susunan yang berubah ya. Tentu saja ini wajib dalam bahasa Inggris ya. Jika ada susunan DM dan MD ya. Kalau bahasa Indonesia kan DM diterangkan menerangkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu mesti menerangkan diterangkan ya. Karena memang susunan berbeda. Berarti ada perubahan di sini ya. Pergeseran secara bentuk itu namanya adalah transposition. Misalnya apa? Di sini ada kata daerah perkotaan ya. Ada juga dekade terakhir fitur lahan perkotaan suhu perkotaan. Nah, ini kan tidak bisa kita terjemahkan dengan misalkan daerah perkotaan, areas urban, area city. Ya, mungkin ya. Nanti kita ganti dengan pola yang menerangkan diterangkan urban areas, dekade terakhir, recent decades. Nah gitu ya. Itu namanya transposition. Itu nanti juga dialisis di karya kalian nanti ya. Di kalimat itu juga terdapat naturalization tekniknya. Seperti yang bisa kita ketahui ada kata populasi. Ya, itu berasal dari bahasa Inggris ya population. Dekade juga dari bahasa Inggris decade. Ini itu kan bisa analisis juga ya bahwa dalam penerjemahan pun e, banyak teknik-teknik yang naturalization. Terutama branding ya branding namaan itu mesti tidak yang naturalization ya borrowing juga bisa. Gitu. Oke di kalimat kedua di sini diterangkan Perbedaan antara termal lingkungan di perkotaan dengan pedesaan serta daerah sekitarnya disebut urban heat island, UHI ya. Terjemahannya, the difference between environmental thermal in urban and that in rural areas and their surrounding is called urban heat island. Ya, kalau kita lihat ya, ini juga kalimat kedua ini. Kalau kalimat tadi kalimat pertama ada dua teknik ya, transposition dan naturalization di kalimat kedua ini ada sedikit perbedaan ya. Pertama transposition mesti ada ya karena susunan DM MD itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa hilang. Nanti di analisis juga dari segitu ya. <tuh> di sini ada termal lingkungan daerah sekitarnya itu kan susunannya pasti berubah ya, MD DM kan gitu ya. Itu di analisis. Ya, teknik kedua adalah ada amplification atau addition, ada penambahan di sini. Maksudnya gimana penambahan ya? Kalau kita lihat ya In this case there is an absolute misunderstandable perception made by Indonesian writers and that by English writers in form of positive comparison in sentence. Ini yang jadi kesalahan umum dalam penulisan ya terutama dari bahasa Inggris maaf dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tentang compare comparison atau perbedaan ya perbandingan. Misalkan suhu di daerah saya dan di daerah Anda itu berbeda ya. Ini yang dibedakan apa? Yang dibandingkan apa? Sekali lagi, suhu di daerah saya itu berbeda dengan daerah Anda. Yang dibedakan apa? Suhunya ya, bukan saya dan Anda. Kan gitu kan? Nah, bisa sih, bisa seperti ini ya. The temperature in my area is different from your area. Itu salah. Kenapa? Karena yang dibedakan kan suhunya, bukan areanya. Kalau kamu bilang is different from your area, berarti yang dibedakan area kamu dan area saya. Padahal yang, jadi intinya dari tadi bukan area yang tapi suhunya ya suhu di suatu area. Jadi yang terjemahnya benar adalah the temperatures in my city is different from that in your village in your area. Ada that innya itu sebagai penunjuk that itu kembali ke suhu ya. Jadi kita bisa langsung that different from your area. Gak bisa ya harusnya That in your area. Mudah-mudahan bisa difahami ya dan tidak bingung ya. Oke, okay. jangan sampai bingung ya. <laughs> Oke, okay. ini juga berlaku sama ya. Perbedaan antara termal lingkungan ya, sekali lagi perbedaan antara termal lingkungan di perkotaan dengan pedesaan serta daerah sekitarnya. Jadi yang dibandingkan di sini adalah perbedaan antara termal lingkungan antara yang di kota dan antara yang daerah sekitarnya atau pedesaan gitu ya. Bukan yang dibedakan bukan perkotaannya, tapi termal lingkungannya. Jadi terjemahan adalah the difference between environmental thermal urban, in urban and that in rural areas and their surrounding areas. Itu yang benar, yang salah seperti ini ya. Ini yang mostly banyakkan orang tuh seperti ini ya. The difference between environmental thermal in urban and rural areas. Ini salah ya. Di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Jadi ini yang dibandingkan itu kota dan desa, bukan thermal environmentalnya ya, thermal lingkungannya bukan ya. Kenapa? Karena tidak ada that in that ini adalah rujukan dari eh, uh, kalimat kata kata sebelumnya yaitu yang merujuk pada thermal uh, in, environmental thermal gitu ya seharusnya difahami ya. Jadi di apa namanya ya? Di bahasa sumbernya itu tidak ada tidak ada kata kedua ya. Ini kan yang dibedakan adalah termelingkungannya. Ya, sekali lagi saya ulangi, perbedaan antara termelingkungan di perkotaan dan termelingkungan di pedesaan harusnya seperti itu ya. Itu harusnya pengertiannya. Tapi karena di bahasa sumbernya tidak ada, maka maka dalam bahasa targetnya itu wajib dihadirkan that in harus ditambah itu. Nanti kalau that in-nya hilang, kita omit, ya. Omiting omitting that in will change the meaning. Kalau that in-nya hilang, itu artinya sudah beda. Yang dibandingkan adalah kotanya. Itu yang salah. Harusnya yang dibandingkan adalah termal lingkungannya. Jadi di sini ada penambahan that in itu adalah metode, almah, tekniknya adalah amplification. Sampai bingung saya ya. Banyak pikiran ini ya. Gak tahu pikiran apa. Padahal hutang hutang semua semua ya. Saya masih aja kepikiran. Oke, okay, the last one. The last one from the first sentence of the introduction ya. Yeah. The second sentence of introduction. Libet juga kan? Borrowing. Nah, di sini kenapa ada borrowing? lihat ya. Di ada kata urban heat island. Kenapa ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya? Eh, apa namanya? Teks aslinya gitu ya, masih dalam bahasa Inggris. Kan tidak mungkin kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu nggak mungkin ya. Karena teks aslinya adalah teks Indonesia. Tapi karena ini branding, branding artinya merek, kadang-kadang seringkali merek itu tidak bisa diterjemahkan ya. Seperti Urban Heat Island, itu sudah jadi apa selain ya, sudah jadi nama, jadi nggak perlu diterjemahkan. kayak nama perumahan gitu ya, itu nggak usah diterjemahkan. Oke, okay, borrowing. ya. Selanjutnya adalah analisis dari segi metode research methodology. Oh sorry sorry, research methodology saya baca dulu. Ini bagian yang ketiga. Mungkin dalam beberapa jurnal yang lain, setelah introduction itu ada literatur review atau studi pustaka, kajian pustaka. Namun pada jurnal ini si penulis tidak menyertakan jurnal pustaka. Kenapa? Karena jurnal pustakanya, oh jurnal pustaka, maaf, studi pustakanya sudah dimasukkan ke dalam introduction-nya. Jadi dia lebih memperpendek mungkin ya secara komponennya gitu. Tapi kesannya malah introduction-nya itu lebih panjang ya, lebih panjang daripada hasilnya nanti ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang research methodology bagian ketiga. Di sini dikatakan methodology menggunakan pendekatan deduktif, kuantitatif, rasionalistik dengan pengolahan data spasial menggunakan analisis deskripsi rasionalistik. Ya ini versi Indonesia seperti itu ya. Seharusnya ya bisa melakukan pekerjaan atau sesuatu itu kan manusia ya atau makhluk hidup ini metodologi bukan makhluk hidup ya tapi bisa menggunakan metodologi berarti mengganti penulisnya ya mengganti penelitinya itu yang salah seharusnya tapi ya mau gimana lagi dalam bahasa Indonesia kan seringnya salah kaprah jadi suatu pembenaran ya gitu bener gak sih <tuh> gitu ya ada yang menggalang dana dapat ratusan miliar maaf puluhan miliar ya tapi yang nyinyirnya banyaknya minta ampun ya. menuduh dengan fitnah-fitnah seperti itu nah untuk bilang minta ya dan sampai kalian bagian dari yang difitnah gitu ya. rasanya nyesek banget oke di sini harusnya yang bisa memberikan kalimat aktif adalah orang atau malah hidup ya metodologi benda dan bisa menggunakan itu yang salah harus dianalisis ya sehingga dalam penerjemahannya ini penerjemah sudah bagus sekali ya Awalnya adalah kalimatnya aktif di bahasa sumbernya kemudian dia rubah menjadi bahasanya bahasa kalimatnya pakai kalimat aktif eh, pasif ya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apalagi metodologi ya itu biasanya yang paling tepat ini yang jurnal-jurnal gitu ya pastikan menggunakan passive form. Kenapa? Karena pelaku tidak penting, yang penting adalah objek objek atau benda atau studi kajian yang dibahas yang terpenting bukan orangnya. Karena hasil yang diutamakan gitu. Jadi terjemahannya jadi seperti ini ya. A rationalistic quantitative deductive approach was used. Ya, kenapa was? Karena past tense. Yang namanya metode itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi pakainya past tense. With special data process using rationalistic descriptive analysis. Oke. Okay. Kalau kita lihat di sini ya. In this research, what matter is the object being studied instead of the actors towards. Jadi yang terpenting adalah objek kajiannya bukan pelakunya ya. Jadi di sini ada a shift in point of view ya. Ada pergeseran, ada perubahan sudut pandang yang awalnya tadi adalah pelakunya dalam metode. Nah, sekarang metode itu jadikan objek ya. Ini ada sudut pandang yang berubah ya. Strukturnya berubah, sudut pandangnya berubah. Nah, ini namanya modulation ya. Sebenarnya enggak butuh enggak butuh apa namanya? bentuk berubah juga sih ya, tapi karena dia terlanjur ya, Aktif jadi pasif, tapi merubah makna. Kalau tidak merubah makna itu namanya transposition dari aktif ke pasif. Tapi kalau merubah makna, merubah sudut pandang itu baru dikatakan modulation. Ada pergeseran sudut pandang dari penulis, gitu ya. Sehingga yang tadinya metodologi menggunakan pendekatan deduktif, sehingga dirubah menjadi a rationalistic deductive approach was used. Jadi gitu, menjadi pasif karena dia kasihan objeknya, studinya ya, bukan orangnya nggak penting mah ya gitu. Oke, lanjut. Masih di hal yang sama. Tentunya di setiap mungkin kalau kamu analisis terus menerus pasti akan ada ini ya, BM to MD ya. Nanti boleh dianalisis seperti ini boleh nggak apa -apa lah, Bapak ya. Tapi jangan sampai kata-kata yang sama terulang lagi ya. Kalau misal di analisis yang awal sudah ada MMD kata yang sama tidak perlu dianalisis. Cari kata yang lain dalam kalimat itu. Ya. Misalkan ini ada pendekatan deduktif, kuantitatif, rasionalistik. Pasti ya, itu nggak bisa kita terjemahkan. Approach deduktif, kuantitatif, rasionalistik. Pasti akan berubah dari depan ke belakang, belakang ke depan. gitu ya. Oke, dalam research metodologi ini juga ada itu ya. Ada tabelnya, ya ini harus kalian perhatikan ya di tabel itu mesti ada transposition, mesti ya. Dan nah, tabel itu pasti hanya terdiri dari dua atau tiga kata. Nah, kalau menerjemahkan dua tiga kata pasti ada perubahan bentuk depan belakang diterangkan menerangkan itu maksudnya transposition. Mudah-mudahan bisa difahami ya dan tidak menjadikan kebingungan bagi kalian sendiri ya. Lanjut. Ini juga ada naturalized naturalized borrowing ya. Kalau kita lihat di sini ada kata vegetasi ya. Vegetasi itu dari bahasa Inggris ya, derived from English vegetation, skenario, scenario ya. Namanya naturalized brewing. Dipakai juga. Kita lanjut ke yang bagian keempat yaitu adalah data and analysis ya. Karena ini bentuknya kuantitatif, berarti sudah ada data dan analisisnya ya mungkin kalau kualitatif akan berbeda ya. Mungkin diganti dengan literature review tadi ya, studi pustakanya. Jadi yang pertama adalah dari komponen data dan analisis Universitas Islam Sultan Agung Semarang memiliki batasan-batasan sebagai berikut ya. Unisola has the following specifications. Dan di sini ada rejection ya. Awalnya di sumber teksnya itu banyak kata Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu panjang banget. Kenapa tidak singkat dengan Unisula? Itu kan sama kan? Untuk menjadi simpel kan gitu ya. Jadi pakainya reduction. Jadi panjang jadi lebih pendek kan gitu. Yang kedua ada reduction lagi di sini ya batasan-batasan, batasan-batasan atau -batasan limitations bisa ya dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata batasan-batasan untuk menunjukkan jamak tapi dalam bahasa Inggris tidak bisa dong. Ini menjadi specification, tapi dengan penambahan huruf S. Ya, situ awalnya dua kata menjadi satu kata dan ditambahkan suffix S sebagai penunjuk jamak, gitu ya. Terus di sini juga ada sebelah utara Jalan Karang Roto, rumah sebelah timur Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan seterusnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada established equivalence. Maksudnya apa itu ya? kata-kata yang lazim digunakan di masyarakat dan sudah menjadi patokan ya misalkan seperti ini ya kalau ada nama jalan nama jalan mesin nama jalannya nggak bisa dirubah dalam bahasa Inggris mesti gandeng dengan jalannya itu ya ada jalan Karang Roto Karang Roto Street tidak bisa diterjemahkan dengan Karang Roto bahasa Inggrisnya apa ya Karang itu karena itu shell, Roto itu flat, ya shell flat, street, ya bisa, ya. Ini jadi satu paket dan nggak terpisahkan. Karena Roto sendiri, jalan sendiri, tidak bisa. Karena satu paket. Itu namanya, namanya established equivalence. North side, sisi kanan, sebelah kanan, eh sebelah kanan, sebelah utara, ha, apa ya? Sebelah kanan dari mana? Juga? North side itu jadi satu paket, ya. Udah selalu terjemahkan seperti itu sudah menjadi sebuah kelaziman ya satu hal yang sering dilakukan selain itu juga ada transkripsi seperti biasa ya karena tadi di apa namanya Kalkata seperti sebelah barat sebelah utara diterjemahkan dengan north side west side dan seterusnya itu belum ada di pembahasan pembahasan sebelumnya ya oke selanjutnya hasil penelitian kita sudah masuk ke bagian hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan apa ini yang kita lihat ya menunjukkan kondisi kampus Unisola masuk dalam golongan tingkat kenyamanan moderat ya. according to the findings Unisola ya according to the findings Unisola campus is classified as having moderate level of habitation nah kalau kita lihat ya kalau kita lihat di sini ya, in the source text the put italic clause takes from text form of subject and verb. Tadi di awal di bahasa sumbernya ya, di bagian result and discussion itu ada kalimat yang, yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian itu subjek menunjukkan itu predikat atau verb ya. Namun dalam penerjemahannya si penerjemah ini menggunakan susunan yang berbeda bukan the result of the research shows ya yeah. the result of the research shows ya. itu boleh tidak sih sah sah saja silahkan tetapi kembali ke tadi konsep awal kita ya bahwa yang memberikan yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan itu orang kalau hidup kalau hasil penelitian itu bukan hidup, bukan orang. Tentu sebisa mungkin kita rubah itu bentuknya ya. Itu. Nah di sini kita cari padanan katanya si penulis, maaf penerjemah, mengganti dengan prepositional phrase yang terdiri dari preposition yaitu according to, ditambahkan dengan noun findings. Sorry? tadi. According to the findings, yeah. According to the findings, jadinya berubah menjadi prepositional phrase. Menurut hasil temuan, hasil penelitian, gitu, sama aja kan? Gitu. Maknanya sama, tidak berubah makna, tapi bentuknya berubah. Jadi phrasal clause, ya. Yeah. Jadi clause menjadi prepositional phrase. Makna sama, tidak berubah artinya, tapi bentuknya yang berubah. Namanya prepositionnya juga ada lagi di sini ya, masuk dalam golongan. Masuk dalam golongan kan susunan dari kata kerja dan kata benda ya. close juga tapi di sini berubah menjadi is clause, maaf is classified. Maknanya sama ya, is classified digolongkan. Berarti masuk dalam golongan kan ya. gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada perubahan bentuk dari sub maaf dari aktif menjadi pasif. Nah, jadinya adalah is classified masuk golongan. Makna sama posisi berubah, pola berubah. Jadi pahami? Oke, okay, good. Masih di result and discussion. Di sini ada kata suhu udara pagi dan sore hari masuk ke dalam kategori ya. Masuk ke dalam kategori. Itu bahasa kerennya, masuk dalam kategori. Tiba-tiba di The morning and evening air temperature itu suhu udara pagi dan sore hari ya is tiba-tiba masuk dalam kategori itu menjadi is hilang semuanya ya harusnya apa? Kenapa nggak is classified misalnya itu lebih oke okay ya tidak menghilangkan apapun tapi di sini masuk ke dalam kategori menjadi is saja itu namanya adalah rejection ada pengurangan kata yang sangat signifikan tapi tidak merubah makna maknanya sama hanya kata-katanya dikurangi menjadi satu kata. Asalnya tiga kata menjadi satu kata saja yang mewakili masuk ke dalam kategori. Kalau diterjemahkan secara literal mungkin bisa ya. Enter the category misalnya. Atau is included in the category. Itu bisa ya. Is included in the category. Oke, okay, the next one. Kita masuk ke terakhir. Desinya adalah. Apa ini? Conclusion. Conclusion, Conclusion. Conclusion ini saya baca dulu kondisi vegetasi dan kerapatan dengan kerapatan pohon yang tinggi dan luas penutupan lahan akan mempengaruhi kondisi iklim mikro, suhu udara dan kelembaban udara juga akan menentukan tingkat kenyamanan. Diterjemahkan oleh penulis dengan high tree density and land cover area will greatly affect microclimatic condition and air temperature and humidity as well as the level of comfort. Di sini banyak sekali reduction ya kalau kita lihat metode pengurangannya adalah kalau kita lihat jumlah kali jumlah katanya aja dalam kalimat ini sudah kelihatan ya. Kalau ini saya agak banyak banget tiba-tiba ke translation Inggrisnya jadi ke sedikit gitu ya. Terangan yang pertama dalam metodenya, sorry tekniknya adalah reduction. Jadi di reduction ini kalau kita perhatikan the phrase kondisi vegetasi in this opening sentence is completely missing. Tiba-tiba kondisi vegetasi itu tidak ada ya kondisi vegetasi dengan gitu ya. Tiba -tiba di terjemahan Inggrisnya enggak ada kata-kata itu, frase itu ya. Tiba-tiba langsung ada high tree density, kerapatan pohon yang tinggi ya. Jadi tiba-tiba langsung ke kerapatan pohon yang tinggi, high tree density. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Karena since it is mentioned twice in the sentence, karena sudah disebutkan dalam kata setelah itu ya dua kali, makanya tidak usah tidak usah kita sebutkan lagi ya. Misalnya di sini ada kondisi vegetasi mempengaruhi kondisi iklim. Ini hampir sama ya. Vegetasi itu kan ada di pohon yang tinggi ya vegetasinya. Kalau kondisi iklim itu ada di eh, kalimat atau kata selanjutnya. Jadi nggak perlu kita bahas menurut si dia itu menurut si apa namanya penerjemah. Gitu. Kalau mungkin versi saya ya, saya tetap tambahkan untuk untuk me menjelaskan ya, me me itu ya, memperkuat. Kalau versi saya ya, the condition, the vegetation condition by high tree density, nah, 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 nah. gitu. Menurut saya, gitu ya. tapi nggak tahu kenapa ini si penerjemah menghilangkan segalanya, gitu. Mungkin ini yang saya analisis itu adalah hampir ada kesamaan antara kondisi vegetasi dan kondisi klimikro. Jadi langsung dihilangkan karena memiliki makna yang hampir sama, yang terdekat, makanya langsung ke high density-nya, ya. langsung ke kerapatan pohon yang tingginya itu. yang berikutnya adalah akan menentukan juga di sini ya, akan menentukan ada di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris tidak ada di sini ya. Will determine mana will determine, tidak ada. Kenapa? Karena di sini frasa akan menentukan in the sentence is completely missing in the target text since it actually refers to the same meaning. With akan mempengaruhi karena di awal itu sudah ada akan mempengaruhi will affect kan gitu ya will greatly affect kemudian itu sudah sama dengan akan menentukan jadi enggak usah dikasih terjemahannya kenapa karena langsung di linkkan dengan objeknya akan mempengaruhi kondisi iklim mikro dan tingkat kenyamanan. Jadi tidak usah juga akan menentukan. Berarti langsung tingkat kenyamanan. Itu yang dibuat di bahasa Inggris supaya menghindari redundancy pengulangan yang tidak perlu. Tinggal sedikit ya. Selain rejection juga ada amplification penambahan di sini ya. Kalau kita lihat akan mempengaruhi ya. Itu harusnya kan kalau kita lihat akan dengan will mempengaruhi itu kan effect. ya. Tiba-tiba di sini ditambahkan greatly affect will greatly affect. Ada kata greatly di sini. Kenapa sih ya? Ini untuk menunjukkan bahwa hasilnya, dampaknya itu sangat signifikan ya. Atau bisa dikasih will significantly affect itu juga boleh. Malah lebih bagus menurut saya daripada will greatly affect. Ya. Will significantly significantly affect. Lagi-lagi ini yang suatu kewajiban ya. Di MMD pasti ada ya. Seperti kerapatan pohon yang tinggi diganti menjadi High, tree density, luas penutupan lahan menjadi land cover area, dan seterusnya. Oke, okay, I think that's all. Uh, ini yang terakhir, maaf, masih, masih satu ya, <tuh> satu yaitu adalah metode. Ya, nah tadi seperti saya sampaikan, ya, kalau tanning itu urusannya ke smallest unit, unit-unit terkecil. Ya, lebih kalau metode itu lebih luas, jadi secara keseluruhan, paper itu nanti metodenya apa gitu ya, jadi di sini sudah saya kasih keterangan ya saya, saya kasih keterangan dalam uh, penjelasan saya bahwa a translation method refers to the way a particular translation process that is carried out in terms of translator's objective jadi yang namanya metode penerjemahan itu adalah cara di mana kita menerjemahkan karya sesuatu buku misalnya teks ya sesuai dengan tujuan kita ya dalam artian seluruh metode cara yang kita buat nanti bisa mempengaruhi seluruh isi teksnya itu ya. Dari sini from this it can be concluded that practically secara prakteknya the trans sorry secara praktek practically the translation method uh, what's wrong? Like guys. <laughs> you no. Know, practically, the translation method greatly affects the results of the translation. Jadi, secara praktiknya, metode penerjemahan itu bisa mengaruhi hasil terjemahan kita. This is adapted by the translator due to the intention. Karena niatnya, pengennya apa, mau dapat keseluruhannya seperti apa ya. Purpose tujuannya dan juga will kemauannya kehendaknya seperti apa ya yeah, if we take a comprehensive view on this translation jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya isi hasil terjemahan dari siapa ini translator staff di Unisila itu bahwa in translating a journal and any kinds of official documents a translator must rely on much ya rely much on the source text styles jadi kalau menerjemahkan jurnal itu kalian harus fokus kepada style ya, style gaya bahasanya dari bahasa sumbernya jangan sampai hilang ya. jangan sampai lepas jangan jangan dikasih free translation tidak boleh ya jangan jangan adaptation dan juga selain menjaga gaya bahasanya juga harus providing the closest meaning to the original text makna aslinya juga jangan sampai hilang ya. bentuknya dijaga maknanya juga dijaga jangan sampai dirubah secara keseluruhan gitu ya mungkin kalau ada pergeseran mana sedikit-sedikit tidak masalah kan gitu kan tapi tidak berpengaruh secara keseluruhan isi makna itu kalau puisi mungkin bisa dirubah ya maknanya secara keseluruhan pakai adaptation gitu karena yang terpenting adalah estetikanya situ. Ya. estetika perasaan bagaimana memahami menghayati dari lagu atau puisi itu gitu. dan juga ya, selain menjaga bahasa sumbernya susunan bahasa sumbernya dan juga harus sesuai dengan target language style tentunya grammarnya harus dijaga juga dong. Jangan hanya menjaga bentuk dari source text, tapi akhirnya apa? Menghilangkan, ya, menghilangkan grammar struktur dari bahasa targetnya itu bahasa Inggris di sini kan gitu ya. Therefore, he or she, ini penerjemahnya cowok atau cewek saya juga kurang tahu ya. Therefore, he or she cannot completely change the whole things from the source text. Ya. He has to be able to keep maintaining it Has to transfer the meaning in the target language. Jadi harus ada tiga komponen kalau metode yang dipakai itu adalah bahasa sumber terjaga, maknanya tidak mengkhianati, dan ketiga adalah ikut sesuai dengan grammar atau struktur bahasa targetnya. Itu tiga yang harus, di, harus dijadikan patokan untuk metode ini ya. Nah, kalau kita simpulkan, the best methods to use in this journal, in this article is semantics combined with communicative methods. Semantics, kenapa sih? Li? Kenapa sih? Li? Apa aja Kenapa sih? Li? Kenapa sih kita harus menggunakan semantik dan dikombinasikan dengan metode komunikatif method? Ding, ding, ding. Karena di sini semantik is used is used to preserve the meaning and the style of the text. Ya. Jadi kalau saya menggunakan semantik di sini, bukan saya ya, ini kan yang masih penerjemah ya, yang dia tulis itu ya. Menurut ini hasil analisis saya ya kenapa dia pakai semantik kan gitu ya. Jadi jangan salah paham ini karyanya dia saya hanya menganalisis kira-kira metode yang dipakai apa gitu. Menurut saya sih dia pakainya semantik ya. Semantik is used to preserve the meaning and the style of the art of the text. Jadi semantik ini dipakai untuk menjaga makna dan juga gaya bahasanya ya dari sumber teksnya, sumber bahasa sumbernya Meanwhile communicative is addressed to convey the meaning in an accepted way in the target text. Jadi sedangkan komunikatif sendiri itu dipakai ketika untuk menyampaikan makna, pesan dari bahasa sumbernya, kemudian disampaikan kepada pembaca di bahasa targetnya. Tentunya harus menyesuaikan dengan komponen susunan kalimat dalam bahasa targetnya, yaitu bahasa Inggris. Itu ya, jadi paham ya. Oke, hey, ini saya breakdown ya. The first analysis is that the use of semantic method is more flexible with the target language. Itu yang pertama. Jadi semantik itu lebih apa istilahnya lebih flexible. Tersuaikan maknanya dengan target language-nya itu kata Newmark. Ya. Semantic translation must take into account the elements of aesthetics of the source language text by compromising the meaning within acceptable bounds. Jadi kalau dengan semantik itu maknanya tersampaikan, tapi juga tidak mengkhianati bentuk bahasa sumbernya dan bisa fleksibel disesuaikan dengan bahasa targetnya. Sedangkan komunikatif itu adalah aims to translate contextual meaning, ya. Jadi mencoba untuk menerjemahkan secara kontekstual, ya, di bahasa targetnya. Both linguistic and content aspect, mau dari susunan bahasanya maupun isinya harus disesuaikan dengan bahasa targetnya. Jadi ada kesinambungan ya di sini antara source text and target text. Dan yang terpenting adalah kalau komunitif itu harus accepted and understood by target text readers. Itu syaratnya. Harus bisa difahami dan juga diterima kalimat susunannya oleh para pembaca bahasa targetnya. Ya. Jadi penggunaan-penggunaan dua metode ini itu sangat cocok untuk menerjemahkan uh, jurnal artikel atau science paper scientific papers atau scientific studies gitu ya <coughs> oke okay, saya sudah banyak penjelasannya panjang lebar so I think I have to go from now see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh this is the end of our meeting and we can finally go through the final examination ya insyaallah Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.